Mas, kapan ya bengkel kita bisa rame lagi seperti dulu? Aku kangen bengkel kita rame. Ya sama, Med. Bukan cuma kamu aja yang pengen bengkelnya rame. Aku pun pengen bengkelnya rame seperti dulu. Apa gara-gara pindah lokasi ya, Mas? Bengkelnya kok jadi sepi? Bisa jadi, Med. Tapi gak usah khawatir. Karena Tuhan gak mungkin gak ngasih rezeki sama kita. Rezeki kita udah diatur, gak mungkin tertukar, Med. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Tapi kalau bengkel kita sepi kayak gini terus, lama-lama kita ya bisa bonjrot, Mas. Udahlah, Med, gak usah banyak ngeluh. Nikmati aja prosesnya dan terus berdoa. Lihat, banyak yang lebih susah daripada kita, Med. Inilah Nobita dan Suneo. Mereka berdua akan mengadakan konvoy menuju tanjakan Sitinjau Laukik bersama komunitas truk sekabupaten Karang Kadempel. Mas, mau nambal ya, Mas? Oh, ternyata kamu, Suneo. Enggak, Med. Aku enggak mau nambal. Ini cuma mampir nunggu Dudung di sini. Oh, tak kira mau nambal. Ya udah. Dudung belum ke sini ya, Med? Belum. Siapa tuh, Med? Suneo, Mas. Mau ngapain dia ke sini? Tak kira tadinya mau nambal, Mas. Ternyata nunggu Dudung di sini. Emangnya sini tempat rest area, seenaknya parkir di depan bengkel. Udahlah, Mas, biarin aja. Suneo, mana yang lain? Kok belum pada datang? Belum, Nobita. Dudung aja katanya belum kesini. Ya, ditelepon lah, Suneo. HPku lagi dicas, Nobita. Kamu aja yang telepon. Ya, biar aku yang telepon aja. Potong rumput, biar bersih. Aku potong rumput, biar bersih. Nah, ini siapa yang telepon, oh? Halo, di mana kamu sekarang, Dung? Ya, di rumah. Kenapa? Kamu jadi ikut, enggak? Ke Sitinjau Laukik. Ya, jadilah. Emangnya berangkat hari ini? Iya, Dung, berangkat sekarang. Tak tunggu di bengkelnya Mas Dul, ya. Oh, iya, siap. Tunggu di sana, ya. Aku meluncur. Gimana, Nobita? Dudung jadi ikut? Jadi, katanya Suneo. Dia lagi meluncur ke sini. Mau alasan apa ini ya? Biar bisa minjem truknya bapak buat jalan-jalan ke Sitinjau Laukik. Aha, udah punya alasan ini buat minjem truknya bapak. Pak E. Ada apa, Dung? Pak E dipanggil itu sama ibu. Suruh ngapain emangnya, Dung? Ya enggak tahu lah, Pak. Itu dipanggil sama ibu itu. Iya, sebentar, Dung. Bapak tak nutup kabin dulu. Nah, bener itu. Ditutup dulu aja kabinnya, Pak. Tolong jagain truknya ya, Dung. Soalnya kontaknya itu masih di dalam kabin. Oh, siap, Pak. Itu, Pak. Udah ditunggu sama ibu. Cepetan masuk sana. Iya. Wah, ada apa sih ya? Kok ibu manggil bapak? Bapak kena tipu juga. Waktunya berangkat, Bos. Jadi ikut enggak? Maaf, Suneo. Aku enggak jadi ikut. Ada pekerjaan mendadak. Maaf ya. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Aku duluan ya. Ya. Kenapa Dodon enggak jadi ikut, Suneo? Katanya ada pekerjaan. Terus gimana? Kita jadi berangkat enggak? Jadilah. Kita nunggu Dudung dulu. Aku buka cerita kisah empat sekawan. Darah ya orang Iban, padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak, kisah ini bermula. Kisah ni kehidupan, susah senang sama. Franking games dari Sibu, tak tahu dia ni bahaya. Punya kereta macam hak, hijau-hijau padu gila. Gilbert Young dari Kucing, baik macam bos, yeah. Kereta hidup. Suneo.
Yang berangkat berapa orang? Yang berangkat cuma 3 orang. Aku, kamu, sama Nobita. Lah, yang lain mana? Yang lain pada ndak bisa ikut. Banyak pekerjaan katanya. Oh, gitu ya. Ayo, kita langsung berangkat aja dong. Ayo. Tapi kamu di depan ya, Suneo. Siap. Let me give my number. Can you be my commando? Commando. Zaku mo yung gumulpesi. Sudyo ka ni Wagae. Kisyo ka ni Pamaskesi. Hari yang gumya bagi. Sudyo ka ni Wekabe. Suneo, kenapa berhenti? Ayo jalan. Gak berani aku Nobita jalan duluan. Soalnya ada truk besar. Tuh, lihat. Iya. Ya udah, kita tunggu dulu di sini biar mereka jalan duluan sambil kita nunggu Dudung. Kenapa Nobita? Kok berhenti? Tuh, di bawah ada truk tronton, makanya kita berhenti dulu biar mereka suruh jalan duluan. Woi, tolol, jalan cepetan. Tuh, udah disuruh jalan dong. Kamu jalan duluan aja dong. Nanti kita ngikut di belakang kamu. Gitu ya. Oke lah, aku jalan duluan ya. Iya, hati-hati dong. Ya Allah, pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Masya Allah, Dudung, ayo Suneo, kita tolongin Dudung. Suneo, biarin aja Nobita, kita nggak mungkin bisa nolong Dudung. Ayo kita jalan aja. Kamu kok tega bener sama temen Suneo. Entah siapa yang salah.